Nama pelakon Dato' Adiputra memang tak asing lagi dengan watak antagonis yang selalu dibawa dalam filem Tanah Air. Keberkesanan lakonannya berjaya menaikkan nama dalam industri seni. Terkini, Adi memaknai satu video di laman IG-nya namun video berkenaan mengundang sebat netizen selepas melihat keadaan anaknya. Melalui perkongsian itu, aktor berusia 40 tahun tersebut meluahkan rasa sebab dan tersentuh melihat kesungguhan anaknya yang tak boleh mendengar dan bercakap membaca doa buat sambutan ulang tahunnya. Saya sangat sebab bila anak saya yang tak boleh mendengar dan bercakap membacakan doa selamat buat saya. Bergenang air mata saya. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu. Inilah hadiah yang paling cukup istimewa yang tak dapat dibeli di mana-mana, tulisnya di caption. Posting itu dihujani komen daripada sahabat dan netizen di mana mereka juga sebab melihat video yang sungguh bermakna itu. Selain itu, mereka juga tidak melepaskan peluang mengucapkan selamat ulang tahun buatnya dan mendoakan agar sentiasa panjang umur. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.